Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cuma Riwai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya kalian. Oke, pada kesempatan siang ini saya berada di bengkelnya Tata Kim, yang di sini banyak sekali mobil yang mau servis, entah cek fisik bagian roda ataupun apa, semuanya hampirnya di bengkelnya Rasul ya. Komplong ini tahun 94, tapi super istimewa. Dilengkapi oleh Spanyol ya. Ini pas menggunakan hidrolik ini kalau diangkat, ya maka akan naik. Cuman posisinya lagi di kancing nih, posisinya kan ada bagian hidrolik punya Innova ini. Kelihatan. Ganti dengan cat warna merah, dia mencorong. Kaleng-kaleng semua. Mantep. Biar kelihatan warna-warnanya, jadi menggunakan warna merah yang super warna mantep. Dan velg depannya dilengkapi oleh hiasan tentunya bis ini ya. Dan bagian belakangnya bisa lengkapi tanggis. Ini lampu serinya ini hilang, sangkut kayu. Dan lampu klakson sebelah kiri. Dan di belakangnya juga ini lengkapi banyak mantap juga. Long. Sisnya masih jreng. Sasis jreng. Kompong ini sangat istimewa. Dan kita lihat bagian ruangannya. Ini kursi ini udah mantep nih, empuknya joknya nih. Ini kan aslinya warnanya kuning seperti ini ya. Cuman di depan tuh diganti warna merah. Hiasan variasi. Dan ini spidonya ini hidup semua ini. Spidonya masih jreng. Mantap pokoknya, perawatannya sangat bagus. Tapi sebelah kanan ini warnanya putih. Dan di depannya bagiannya warnanya merah. Karena melambangkan merah putih. Tetap habis bosku bang tuanya ini keren. Wow, super wow bawahnya mantap. Yang suka truk omplong silahkan berkomentar. Yang jiwanya omplong ini mantap habis nih. Ya, cukup sekian dulu. Salam satu jiwa, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Oke, terima kasih.